Halo brother, kali ini saya akan memperkenalkan produk motor tertua yang ada di dunia, yaitu Royal Enfield. Salah satunya produk dari Royal Enfield yaitu Interceptor 650 yang sudah ready stock di The Biker Shop Joko Motor. Nah, untuk tampilan dari Interceptor ini modelnya lebih ke klasik ya. Jadi kita coba lihat dari lampu sennya juga masih mengusung gaya klasik, bentuknya bulat. Juga bagian speedometernya masih analog dan sen kanan kirinya juga berbentuk warna kuning dan kotak. Nah, untuk spek mesinnya, Interceptor ini mengusung mesin 650 cc, mesinnya sudah twin dan 2 silinder. Nah, untuk Interceptor ini mengusung klasik juga kita bisa lihat dari modelnya, dari mesinnya chrome. Nah, kita coba cek lampunya. Nah, ini sangat modelnya sangat klasik sekali. Nah, untuk Interceptor 650 ini sudah tersedia di The Biker Shop Joko Motor. Dan kalian yang tertarik dengan unit Interceptor 650 ini, jangan lupa mampir saja ke The Biker Shop. Dealer utama kami atau dealer pusat kami ada di Purwokerto, Jawa Tengah. Cabang kita juga ada di Jakarta, Tangerang, Surabaya, dan Yogyakarta. Nah, selanjutnya yang ready stock di The Biker Shop Joko Motor, dari tipe Royal Enfield, kita juga ready stock Continental GT. Nah, untuk tampilannya nggak beda jauh ya sama Interceptor yang tadi saya sedikit review. Nah, untuk model Continental GT ini mengusung model Cafe Racer. Nah, untuk perbedaannya dengan Interceptor yang 650 tadi, bisa kelihatan banget itu di stangnya. Stangnya itu tipe clip-on, kalau yang tadi Interceptor itu lebih, stangnya agak lebih tinggi ya. Nah, untuk yang tipe Continental ini, stangnya agak lebih lebar dan itu mengusung model clip-on. Nah, untuk tampilannya memang masih klasik, kental banget model klasiknya. Kita bisa dilihat dari lampunya masih depan, headlamp lampunya itu masih berbentuk bulat. Sennya juga sama seperti model Interceptor yang tadi, itu kanan-kiri masih berbentuk kotak dan warnanya masih kuning ya. Nah, untuk mesinnya, spek mesinnya ini sama 650 cc, mesinnya twin terus 2 silinder. Nah, perbedaannya dengan Interceptor yang 650 ini, dari posisi jok ini agak lebih meninggi ya, karena memang model yang Continental ini lebih ke cafe racer. Nah, kalau yang Interceptor tadi itu untuk jok belakangnya atau untuk tunggangannya itu lebih lurus. Nah, secara keseluruhan memang modelnya klasik, tapi dengan teknologi terbaru untuk yang tipe Continental GT ini. Nah, bagi brother yang tertarik dengan Royal Enfield Continental GT ini, kita ready stock di dealer The Biker Shop, dan jangan lupa juga cabang kita yang ada di The Biker Shop itu juga ada di Surabaya, itu Tangerang, Yogyakarta, dan Jakarta. Jadi
ini cocok banget buat para brother yang suka buat harian juga cocok sih untuk yang tipe kontinental ini, dan sedikit touring juga tipe ini rekomendasi banget dari saya untuk buat para brother yang suka touring dan untuk harian juga. Nah, selain tipe Royal Enfield yang tadi, The Biker Shop juga tersedia tipe Royal Enfield Classic 500 dan Royal Enfield Himalayan. Biker Shop juga tersedia tipe Royal Enfield Classic 500. Nah, untuk Royal Enfield ini memang cenderung mengusung model klasik. Dari headlamp lampunya masih halogen sama, dan itu juga perbedaannya ada seperti topi ya, topi. Nah, untuk stangnya juga walaupun mengusung model klasik juga ini lebih lebar ya, lebih lebar, dan dari tangkinya agak membulat. Memang Royal Enfield ini terinspirasi dari model-model motor sejak zaman Perang Dunia 1 dan 2. Nah, untuk spek mesinnya untuk Royal Enfield yang tipe klasik 500 ini mesinnya satu silinder dan mengusung 500 cc. Nah, dari tampilan jok juga ya ciri khas sekali ya untuk klasik. Sini ada tipe 2, jadi ada yang depan sama yang di boncengan. Nah, untuk lampu sennya juga masih klasik sekali, jadi bentuknya membulat dan warnanya masih bohlam ya, kuning. Terus dari tampilan spionnya juga bentuknya bulat dan tidak meninggalkan kesan klasiknya. Nah, ini cocok banget buat para brother yang untuk harian ya, untuk perkotaan, jalan-jalan di area kota. Ini cocok banget buat para brother ngambil tipe Royal Enfield yang klasik 500. Nah, untuk tipe yang klasik 500 ini juga kita ready stock di The Biker Shop. Untuk dealer pusatnya juga kita ada di Purwokerto, Jawa Tengah. Cabang kita ada di Jakarta, Tangerang, Surabaya, dan Yogyakarta. Nah, di The Biker Shop juga ready stock Royal Enfield Himalaya. Untuk lebih jelasnya, kita coba sedikit review ya tipe Royal Enfield Himalaya. Nah, untuk Himalaya ini mengusung model adventure. Kita juga lihat bisa dilihat dari untuk Himalaya ini sudah dilengkapi dengan windscreen. Jadi untuk lindung bagi para rider yang atau hobi touring. Nah, untuk spakbornya ini unik ya. Spakbornya dilengkapi dua, jadi emang ciri khas banget untuk adventure ya atau touring. Nah, untuk mesinnya Himalaya ini masih 400cc, satu silinder dan sudah injeksi. Nah, untuk dari tampilan model Himalaya ini memang untuk tipe adventure ya, dari sisi jok, jok depannya memang sedikit agak rendah untuk bagian spak bodi, dari bagian jok belakang itu agak tinggi buat yang buat bonceng itu agak lebih nyaman saat mengemudi. Nah, yang menarik juga di bagian sisi ini kita juga ada untuk custom ya, custom untuk
lampu masih berbentuk bulat dan spion juga masih berbentuk bulat. Untuk lampu senya juga sendiri masih berbentuk kotak dan masih warna kuning ya. Dan untuk yang di depannya juga masih hologram. Nah itu sedikit review dari Mayang View tipe Himalayan. Bagi rider yang hobi touring, ini cocok banget atau rekomendasi Mayang View Himalayan. Dan untuk cara mendapatkan Mayang View Himalayan ini, kita tersedia di Dekker Shop.